Sami'u ya basir, ya basir, ya sami'ir, ya mubdi' khaliq, ya mubdi' khaliq, ya wabil islam dina wa rasula islam dina wa bi muhammadin nabi. Bapak wakil serta ibu segenap, sambutan Kakanda tadi, iya betul itu soal nilai. Memang lagi mikir aja gitu, kalau orang ngelihat saya begitu, kita ya sebenarnya seperti itu pendapat ya antara kemudian menteri kita, menteri pendidikan, yang kemudian disalah tafsiri oleh juga sebagian yang lain. Tapi akhirnya Indonesia menjadi mengingat betapa selama ini ada nilai yang lebih penting, yakni perilaku keseharian yang akhir-akhir ini disorot soal karakter. Saya suka bertanya gitu, jangan-jangan saya juga kehilangan karakter gitu. Lihat kita ngaji, sendal berantakan, gak enak dilihat sama sekali gitu. Apalagi pulang ngaji. Pulang ngaji gak ngerti lah udah apa yang terjadi. Oh, subhanallah. Bayangin tuh Pak, Bapak ngaji apapun di dalam masjid, orang luar gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat kecuali pakai speaker, kedengeran. Tapi dia denger sama orang juga, ya segitu aja didengarnya. Orang sambil lewat kok. Tapi kalau sendal-sendal di musola, sendal-sendal di masjid, seperti ini judulnya, hatinya Allah. Itulah value. Gak pernah lihat orang. Satu value ya yang saya lihat dari gubernur, dari kakanda saya, dari bawah ke gubernur, nyamperin orang. Value, itulah nilai. Nah ketika salaman, melihat orang yang disalami, menyenyumkan orang yang disalamin, dan karena itu dia menang. Bagus. Yang bermanfaat, cebadai punya, yang bantuin. Oh, oke. Okay. Yang muda-muda bantuin. Sebelah kiri, rapin sendalnya.